Ta'ala anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in fa amsaka 'indahu 99 wa anzala fil ardi juz'an wahida fa min dhalika al-juz'i yatarahamu al-khalqu hatta tarfa'u al-farasu harifaha an waladiha khashyata an tusibah. Yang bermaksud Allah menciptakan, Allah menjadikan rahmatnya 100 bahagian. Ja'alallahu ar-rahmah, Allah menjadikan rahmatnya itu kepada 100 bahagian. 99 bahagian berada di sisinya dan hanya satu bahagian yang diturunkan ke bumi. Dengan satu bahagian itulah pula makhluknya saling mengasihani antara satu sama lain, sehingga induk kuda, yang ini ibu kuda, mengangkat kakinya kerana khawatir terkena kepada anaknya yang kecil. Jadi dalam hadis ini kita dapat mempelajari bahawa jika rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu dijadikan 100%, kerana ini adalah sifat yang paling dominan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat yang paling dominan yang dimiliki oleh Allah adalah sifat rahmat. Kerana itu di mana-mana akan ditonjolkan sisi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal banyak lagi nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Tapi apabila seseorang itu ambil nama Allah, dengan namanya itu Allah jelaskan siapa dia. Ar-Rahman, yang Maha mengasihani. Ar-Rahim, yang Maha penyayang. Yang mana Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim, kedua-duanya itu datang daripada satu root word yang sama, iaitu Rahmah. Rahmat. Daripada Rahmat itulah jadinya Ar-Rahman, daripada Rahmat itulah jadinya Ar-Rahim. Kita telah pun banyak mengupas sebelum ini berkenaan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu. Tetapi yang kita harus faham, itu adalah sifatnya yang paling dominan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu apabila selepas kita mengenal namanya Allah, Allah mengenalkan dahulu namanya Ar-Rahman. Kalau kita baca Asma'ul Husna, apakah nama sifat yang pertama kita baca? Ini adalah daripada Asma'ul Husna, ada sampai 9. Apakah sifat nama yang paling pertama sekali kita belajar? Nas'aluka. Tidak, itu bukan nama. Nas'aluka, ya. Nas'aluka tu maksudnya kami memohon kepadamu, ya Allah, pemilik kepada nama-nama yang indah. Alladhi la ilaha illahu, yang mana tidak ada Tuhan selain dia. Siapa dia tu? Ar-Rahmanu, Ar-Rahimu, Al-Maliku, Al-Quddusu, As-Salamu, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, sampailah akhir As-Saburu Syakur, sampai 9. Jadi nama yang pertama ialah Ar-Rahman. Jadi Asma'ul Husna itu start tu Ar-Rahman, itu yang sebenarnya. Nas'aluka tu itu tambahan. Jangan terkeliru pula di situ. Siapa nama Allah yang pertama? Nas'aluka. Bukan, nas'aluka tu kami memohon kepadamu, wahai Allah. Itu maksudnya. Ar-Rahman itu yang pertama. Ar-Rahman. Dalam Quran pun quli du'ullah awi du'ur rahman, serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Allah apabila nak kenalkan dirinya, dia kenalkan dirinya nama yang paling hebat, yang paling dominan. Serulah Allah dan serulah Ar-Rahman. Allah nama zat, Ar-Rahman nama sifat. Dalam Quran Allah Ta'ala kenalkan dirinya dalam sebuah surah itu, akulah Ar-Rahman. Tak ada dalam Al-Quran surah yang nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijadikan surah
itu surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an khalaqal insan. Ha, sampai habis. Ha, yang banyak fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, yang berulang-ulang tu. Yang kita dengar pun syok je. An. Bila nak kita boleh hafal ya? Surah Ar-Rahman. Banyak betul fa bi ayyi ala'nya. Ha. Tapi boleh dihafal. Boleh dihafal. Budak-budak muda belajar tahfiz dia boleh hafal. Orang-orang tua pun jika dia sungguh gigih baca, dia akan hafal. Macam mana caranya? Caranya Ar-Rahman 'allamal Qur'an, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ha, baca tu 10 kali. Tengok. Tengok. Tengok Quran. Baca 10 kali, kasi dia melekat. Kasi dia betul-betul jadi photographic memory. Tapi baca tengok 10 kali ulang. Lepas 10 kali cuba angkat kepala. Tengok boleh tak baca dengan hafalan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dah boleh dah. Baca lagi sekali. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ha, kalau ada 2-3 kali dah boleh baca, sambung lagi. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ha, gabungkan. 'Allamal Qur'an khalaqal insan, 'allamal Qur'an. Tengok ya, 10 kali. 'Allamal Qur'an khalaqal insan, 'allamal Qur'an khalaqal insan, 'allamal. 10 kali. Tengok. Lepas 10 kali angkat kepada pula. 'Allamal Qur'an khalaqal insan, 'allamal Qur'an khalaqal insan. Sambung yang tu, kita sambung balik yang belakang tu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dah 3 ayat. Ayat yang keempat. Khalaqal insan 'allamahul bayan, khalaqal insan 'allamahul bayan. Tengok mata betul-betul tengok ayat tu 10 kali. 'Allamal Qur'an 'allamahul bayan, khalaqal insan 'allamahul bayan, khalaqal insan 'allamahul bayan. Baca tengok. Lepas 10 kali angkat. Dah dapat sambung, baca balik daripada awal. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Apa ya? Ah, terlupa. Tengok sikit. Oh. 'Allamahul bayan. Ah, bermakna kat situ ada silap. Kat situ kuatkan lagi gam dia. Nak kuatkan gam tu. Kita cuba baca banyak kali, tengok mana yang lemah, kat situ kita gamkan. Kita kuatkan. Kalau tersangkut dekat lepas alal insan, maksudnya lepas insan tu allamah, gamkan insan dengan allamahu. Al-insana 'allamahu, al-insana 'allamahu, al-insana 'allamahu. Ah, itu nak gam kuatkan. Al-insana 'allamahu, sebab kita nak tengok. Sebab bila kita dah baca berulang kali tempat gam tu, dia gam di otak kita. Dikuatkan memori di akal. Dan kaedah ini orang tua pun boleh hafal Quran. Sebab bila tidak ada kaedah, nanti orang baca surah Ar-Rahman ni banyak kali, kenapa tak dapat hafal? Macam mana cara nak hafal? Baca sampai habis, daripada awal sampai habis. Kemudian dia ulang lagi. Tiap-tiap hari ulang tapi tak dapat lagi masuk. Ha, memang tak masuk lah. Dia baca daripada awal sampai akhir, memang susah dia nak hafal dengan cara macam tu. Cara dia nak lekat dekat kepala ni, dia kena gam macam tu. Dia kena baca banyak kali, berulang 10 kali, 10 kali. Habis sampai satu page bawah tu, okey, tadi dah satu line habis. Allamahul bayan. Line kedua pula, asyamsu wal qamaru bihusban. Hafal yang tu pula. Kalau satu ayat tu panjang, pecahkan. Kalau satu ayat tu panjang, pecah pada 3 ataupun 4 bahagian pendek-pendek supaya kita boleh hafal. Asyamsu wal qamaru bihusban. Kalau itu pun rasa panjang, asyamsu wal qamaru tu. Asyamsu wal qamaru, asyamsu wal qamaru, asyamsu wal qamaru. Kemudian sambung lagi, wal qamaru bihusban, wal qamaru bihusban. Baca bertengok, kemudian sambung.
Asy-syamsu wal qamaru bihusban, asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ha, dapat satu ayat. Ha, tu dah panjang sikit. Kemudian pindah kepada ayat berikutnya. Dah dapat dua line. Bila dah dapat dua line, sambungkan balik daripada line pertama, daripada Ar-Rahman line pertama, kita sambung pula line yang kedua. Pastikan akhir line tu digam dengan awal pangkal line tadi. Ha. Kalau line yang tu akhirnya tadi apa? Al-lamahul bayan. Al-bayan tu gam dengan asyamsu. Sebab asyamsu tu dah line bawah dia. Ha, sebab kalau tak gam, nanti sampai dekat al-lamahul bayan dia dah terlupa. Sebab dia tak dapat nak, dia nak tak dapat nak hubung dengan line yang berikutnya. Ha. InsyaAllah ya, InsyaAllah. Seseorang yang benar-benar ingin hafal, insyaAllah mungkin ambil masa sedikit untuk dia hafal. Tapi dia dapat akan hafal Yasin ke, dia nak hafal surah Al-Kahfi ke, gunakan kaedah ini. Sebab kalau tak guna kaedah ni, dia akan baca, mungkin dia akan baca tiap-tiap minggu surah Al-Kahfi katakan. Dia akan baca tiap-tiap. Tapi baca menyeluruh itu tak menyebabkan dia boleh hafal. Baca Yasin secara setiap kami malam Jumaat pun, dia tak akan dapat hafal terus. Dia mungkin dapat terus dapat baca, tapi kalau dia tersekat dan sebagainya, itu payah. InsyaAllah siapa seorang yang nak, seribu daya lah. Kalau tak nak, seribu daya. Tapi tak wajib lah, tak wajib hafal. Yang wajib hafal tu yang bacaan dalam Al-Quran, Al-Fatihah dan sebagainya. Tapi kalau orang tu nak bonus point, katakan nak mudah hafal, nak hafal apa, mudah amalkan surah Kahfi, sebab kan Jumaat ni sibuk-sibuk tak sempat nak buka Al-Quran, nak baca surah Kahfi, maka tengah drive ke, tengah apa ke, dia boleh baca daripada hafalan dia. Falamma jawada qala li fatahu wa atina wada ana laqad laqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa shaytanu an adhkura wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Nampak macam susah, tapi bila kita dah mula start hafal, mudahlah. Dia ada kaedah dia. Pelajar-pelajar tahfiz ni dia boleh hafal sebab dia ada kaedah dia. Dia sebab ada kaedah. Kita kadang lain orang tu lain kaedah. Kadang dia develop sendiri waktu lepas sebulan, lepas dua bulan, lepas tiga bulan. Dia sendiri dapat tangkap macam mana cara yang mudah. Tadi tu saya bagi 10 kali. Kan, baca tengok. Tapi lepas bila dah terbiasa terhafal, lepas 5 kali kita dah tertangkap dah. Sebab orang yang dah terbiasa ulang-ulang Quran ni, dia otak dia makin cergas, tangkas. Dia semakin tajam. Dia semakin cerdik. Sebab tu baru ni bila berlaku kebakaran tahfiz tu, bila doktor bedah, walaupun semuanya terbakar rentung habis, tapi otaknya segar seperti orang, seperti hidup, seperti otak orang hidup biasa. Sebab otak ini ada Quran di dalamnya. Maulana Omar Palampuri. Maulana Omar Palampuri, beliau adalah guru kepada guru kami. Beliau menghafal Al-Quran, mula dapat hidayah untuk menghafal Al-Quran ketika umur 60 tahun. Umur 60 baru terbuka hati nak belajar tahfiz. Walaupun beliau sibuk berdakwah, seorang maulana, tapi nak juga hafal Quran. Sebab dia belajar alim dulu, tapi tak sempat belajar hafiz. Dia belajar alim pun lambat, umur 40 tahun lebih baru dia belajar alim. Kemudian umur 60 baru nak belajar hafiz. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, keempat. Umur 80 tahun khatam. Oleh kerana beliau giat berdakwah, beliau akan melantik dua orang daripada hafiz Quran sentiasa bersama dengannya dalam perjalanan dakwah, untuk sentiasa cek hafalan, untuk dia hafalan baru dan juga hafalan-hafalan yang lama untuk dia cek. Umur 80 tahun khatam. Jadi tak mustahil ya, kalau kita umur baru 50,
masih mempunyai peluang besar untuk hafiz Quran. Umur 50 tu masih muda lah untuk belajar hafal Quran tu. 50 tu masih muda. 60 tu standard lah, orang boleh buat lah, orang biasa buat. 60 habis umur 80 boleh. 30 juzuk. Tapi tak apa, mulakan dengan Ar-Rahman dulu, mulakan dengan Yasin dulu, mulakan dengan Al-Kahfi dulu. InsyaAllah bila seorang mujahadah, susah payah Allah bukakan jalannya. Dia kaedah ni, hafalan ni dia kaedah. Kawan-kawan saya tu bila dah dapat kaedah tu, ada yang 8 bulan khatam 30 juzuk, 8 bulan khatam habis. Ada yang 6 bulan pun ada khatam. Saya ni buat start, saya start umur lambat, dan lepas tingkatan 5 baru nak start. Jadi habis lambat, setahun setengah baru habis khatam hafalan 30 juzuk. Lambat sikit. Kawan-kawan yang lain ada 8 bulan, ada 6 bulan, ada yang pecah rekod 4 bulan. Ini kepala memang fotografik, fotografik memori. Tapi Imam Syafi'i lagi hebatlah. Imam Syafi'i mempunyai fotografik memori. Kalau dia baca sebelah ni, kalau dia nak fokus ulang kaji pengajian, kalau dia baca sebelah ni, dia kena tutup yang sebelah kanan ni. Sebab kalau dia baca sini, yang ni dia tangkap sekali, jadi dia tak dapat nak fokus. Sebab fotografik memori, kalau dia tengok dia terus tangkap. Sebab tu ketika beliau belum lagi umur 10 tahun telah menghafal Muwatta Imam Malik, kitab hadis. Kitab hadis Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik adalah hadis-hadis yang dihimpun yang sanadnya lebih kuat daripada Bukhari lagi. Imam Syafi'i telah menghafal Muwatta, kerana Imam Bukhari ni datang selepas daripada Muwatta, selepas daripada zaman Imam Malik. Imam Malik ini lebih dekat dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu hadis-hadis dengan sanad yang sangat pendek dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sangat dekat. Dan umur 6 atau 7 tahun beliau sudah hafal Muwatta Imam Malik. Ada berapa ribu hadis dalam Muwatta Imam Malik. Berapa ribu? Tebalnya begini Muwatta. Kami pelajari ini ketika di Afrika. Ini tebalnya. Imam Syafi'i adalah anak murid kepada Imam Malik. Jadi ketika usianya muda tu, dia datang jumpa Imam Malik. Kata, kamu nak belajar dengan saya? Ya, baik, kamu duduk. Kemudian Imam Malik mengajar. Imam Syafi'i, dia miskin, dia tak ada buku nota. Jadi dia tulis, dia tulis dengan jari dia. Apa yang Imam Malik cakap, dia tulis atas tangan dia, tapak tangan. Dia macam iPad dah, dia macam touch screen. Imam Malik tengok. Kerana kamu nak belajar ke kamu apa-apa ni? Imam Malik tanya Imam Syafi'i. Saya belajar guru. Kenapa kamu tak tulis dengan kalam, dengan kertas? Saya tak ada kalam, saya tak ada kertas. Ini yang saya ada wahai guru. Macam mana kamu nak ingat? Macam mana kamu nampak? Apa yang saya tulis, saya nampak dalam fikiran saya. Kamu main-main ya? Saya benar. Kalau gitu kamu hafal dulu. Ni kamu belajar dulu, hafal Muwatta Imam Malik. Ini Muwatta aku ni, kamu belajar. Sudah ada sini guru, sudah di sini semua. Betul ke? Imam Malik tanya. Betul guru. Imam Malik tebuk. Sebab seluruh hadis yang ada dalam Muwatta Imam Malik semua juga dihafal oleh Imam Malik bersama dengan sanadnya. Semua dihafal. Ada berapa ribu hadis, semua dihafal oleh Imam Malik. Zaman dulu pengarang, dia bukan mengarang kitab saja, dia hafal semua apa yang dia karang. Zaman sekarang ni kita cedok-cedok je, cedok ilmu sana, cedok sana, cedok sana. Dia nukil, dia buat nukilan-nukilan. Itu namanya nakal. Dia nakalkan, dia nukilkan daripada yang lain. Zaman sekarang yang peliknya, sudahlah begitu hentam pula Imam Syafi'i, hentam pula Imam Malik.
Walhasil, Imam Malik tebuk. Dia baca perawi hadis, kamu sambung. Hadis ini daripada fulan, daripada fulan, daripada fulan, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sekian 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 sekian. Kemudian dia tebuk lagi dalam bab yang lain. Dapat dijawab dalam bab yang lain. Maka ketika itu Imam Malik sangat kagum dengan Imam Syafi'i. Walaupun usia yang masih kanak-kanak, tetapi mempunyai daya ingatan yang kuat. Kalau begitu, kamu duduk. Dan daripada sejak itu, Imam Malik sudah mempunyai suatu perasaan optimistik yang kuat bahawa anak ini akan menjadi alim yang besar. Menjadi alim yang hebat. Teknologi iPad tu Imam Syafi'i dah guna dalam kelas dia. Ya, bukan teknologi baru. iPad dia tu lagi hebat. Google semua apa yang ada dalam watak Imam Malik, dia Google je. Just Google. Semua keluar hadis-hadis ni. Sekarang ni orang nak cari hadis, dia kena Google. Sehingga dia cari dalam Syamilah, kan? Orang alim sekarang. Kemudian dia hentam ulama-ulama yang terdahulu. Ulama mereka pun manusia biasa. Yalah manusia biasa, tapi mereka dekat dengan zaman Rasulullah. Kedua, makan mereka jaga, ingatan mereka kuat, adab mereka kuat, akhlak mereka kuat dan sebagainya. Baik. Di mana tadi ya? Rahmat ya. Ya, rahmat. Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu jika dibahagikan kepada 10 bahagian, kita katakan 100% lah. 99% Allah SWT simpan rahmatnya itu di hari akhirat. Dan dunia ini 1%. 1% yang Allah SWT turunkan rahmatnya untuk dunia, untuk bumi. Jadi dunia campur akhirat 100% rahmat Allah. Bermakna alam ni semua, dunia dan juga akhirat, semuanya adalah terzahir dengan rahmat Allah SWT. Sebenarnya dengan memahami hadis ini sahaja sudah cukup untuk kita faham bahawa jika kerana bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dunia dan akhirat tidak tercipta. Ya, seseorang yang tafakur dan juga tadabbur dengan ayat Al-Quran. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami jadikan kamu wahai Muhammad, kekasihku, sebagai rahmat untuk sekalian alam. Bukan satu alam. Untuk alam dunia, untuk alam akhirat, untuk alam arwah, untuk alam barzakh, untuk alam rahim, untuk alam dunia, untuk alam mahsyar, untuk alam haiwan, untuk alam jin, untuk alam malaikat, untuk alam manusia, untuk alam tumbuh-tumbuhan, untuk alam lautan, untuk alam daratan, untuk alam langit, untuk alam bumi. Sekalian alam. Sayyidina Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan 18,000 alam. Wahab bin Munabbih rahmatullah alaih menukilkan sebuah riwayat mengatakan Allah menciptakan 40,000 alam, dan jin adalah satu alam, manusia adalah satu alam, tumbuh-tumbuhan adalah satu alam, malaikat adalah satu alam, daripada alam-alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi alam yang tak dapat kita capai. Bermakna banyak lagi misteri alam ini tak dapat dirungkai. Berapa banyak dimensi yang berlapis-lapis antara kita dengan yang sebelah kita, yang sebelah kita, yang sebelah kita. Semuanya berada di sini. Jin, pendamping, Al-Qarin, di sini. Malaikat, Raqib, Atid, di sini. Tapi masing-masing berada di alam masing-masing. Jin berada pada alamnya, malaikat pada alamnya, tapi di mana? Di sini. Yang mana jin tidak dapat melihat malaikat. Kita ada jin pendamping, ada dekat dengan kita. Kita tak nampak jin. Setiap manusia, Nabi SAW dalam riwayat yang sahih mengatakan ada jin pendampingnya, ada syaitannya.
Siti Aisyah, adakah kamu juga ya Rasulullah? Ya, saya juga, tetapi saya berjaya menundukkan dia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Ha, kita ni kalau amal kuat, iman kuat, kita dapat tundukkan jin. Jin yang mendampingi kita. Ha, walaupun kita tak pernah nampak dia. Tak pernah tengok dia. Kecuali setengah yang Allah SWT bukakan. Ha, dia nampak, memang nampak. Ha, dia nampak apa yang ada dalam rumah dia, apa dia nampak tepi, nampak. Boleh nampak alam yang berikutnya. Tapi itu tak bermakna dia wali lah. Tengok jin tak bermakna dia wali. Walaupun nampak alam gaib. Jadi seseorang yang ternampak jin tu boleh jadi empat perkara yang selalu nampak. Nampak bumbung atas rumah orang ni. Banyak jin lepak rumah dia. Boleh nampak. Ha. Biasanya boleh nampak-nampak ni kena empat perkara. Yang pertama, memang dia seorang yang soleh, hatinya bersih, suci, jin. Ha. Kena Allah SWT bukakan sampai boleh ternampak jin. Ha. Biasa, kadang wali Allah SWT dia boleh ternampak. Ha. Tetapi, wali-wali tak inginkan tengok-tengok jin ni. Ha, dia selalunya kalau dia ternampak pun dia akan mohon doa daripada Allah suruh tutupkan. Sebab mengacau hidup. Ternampak jin ni mengacau kita. Nak bawa kereta nampak jin sebelah dia, depan dia, akan mengacau hidup kita. Sebab jumlah mereka 9 kali ganda lebih ramai daripada manusia. Sebab itu melihat jin tu bukan tanda kewalian. Itu hanya Allah Ta'ala bukakan sebab hati dia dah terlalu halus. Seorang hati yang dah terlalu lembut, hati yang terlalu kuat dengan Allah SWT, kadang-kadang dimensi ni dia boleh tersimpang siur, boleh dia ternampak hakikat di sebalik dimensi lain. Tapi biasa untuk alam jin ni dia minta tutup, dia tak suka. Wali Allah ni dia lebih suka tengok kelemahan diri dia. Kalau boleh kasyafkan kelemahan diri dia, keaiban diri dia. Ini dia suka tengok. Dia suka tengok kekurangan diri dia sendiri. Kelemahan orang, kekurangan orang ni dia tak suka. Dia suka ditutup-tutupkan. Itu disebabkan kewaliannya, kesucian hatinya. Yang kedua, disebabkan genetiknya, bakarnya. Mungkin dulu tok nenek moyang dia, jenis bomoh ke, kedukunan ke, kadang-kadang benda tu menurun kepada anak, cucu, cicit. Kadang boleh ternampak. Ternampak ni lah, ternampak tu lah. Yelah tu, kadang-kadang genetik. Sama ada tok nenek moyang dia dukun ke ataupun bomoh ke, pernah dulu ada mungkin ada perjanjian ke ataupun adalah dengan jin dan sebagainya, boleh menurun kepada keturunan sebagai pesaka. Pesaka yang menurun ataupun nama pendeknya saka. Dan genetik ni pula, sama ada tok nenek moyang dia tu bomoh ataupun memang tok nenek moyang dia tu jin. Jin kahwin dengan manusia. Pedap-pedap jin dengan manusia ada genetik. Agaknya moyang yang kelab, moyang dia yang ke-30 ke, yang ke-20 ke, 40 ke. Makhluk mana tu? Ha? Ha? Ada yang marah ke? Ha? Baik. Ya. Moyang dia yang ke-30 ke, yang ke-40 ke, boleh jadi ada perkahwinan dengan jin. Jadi genetik tu masuk dalam diri manusia. Kadang menurun, kadang bukan semua generasi yang terjadi. Kadang ada anak cucu, tak anak dia mungkin cucu dia, tak cucu dia cicit dia. Kadang adalah. Lepas tu daripada sepupu-sepupu mungkin tak semua. Kadang menurun kat dia ni, turun kat dia ni baka tu kan. Mudah nampak. Ada tak saudara mara kita yang macam tu? Mudah nampak? Tak ada. Ya? Yeah? Ada? Ada tak? Saudara mara kita? Dia alam lain pun boleh tak? Ya? Boleh kahwin ke jin dengan manusia? Boleh. Dia alam lain?
Boleh. Secara hakikatnya boleh kahwin. Kita tak cerita pasal hukum fiqah ya. Kita tak cerita pasal hukum fiqah. Hukum fiqah ada pendapat, perbezaan pendapat ulama. Ya. Tiga gunung ledang. Ini dah mistik lah. Perkara Melayu ni banyak mistik. Saya pada ahad yang lepas saya dipanggil sebagai panel untuk menerangkan berkenaan dengan mistik Melayu di perpustakaan Shah Alam. Dan lebih kurang 10 orang profesor hadir. Datuk-datuk dan daripada NGO ramai, ada 70-80 orang hadir. Dan alhamdulillah mereka semua berpuas hati dengan pencerahan yang kita berikan. Pencerahan. Yang ada yang hadir daripada UKM, daripada sains nuklear. Pun memahami sangat tentang bagaimana hubungan antara Melayu dengan juga mistik. Kita mungkin pelik bila kita kata manusia boleh kahwin dengan jin. Kalau ini tak boleh berlaku, ulama takkan bahaskan dalam kitab fiqah. Dalam kitab fiqah terdapat perbahasan ulama berkenaan dengan sah ataupun tidak sah pernikahan antara manusia dan jin. Kalau perkara itu tak boleh berlaku, bermakna ulama takkan membahaskannya. Imam Ramli mempunyai pendapatnya dan Imam Ibn Hajar mempunyai pendapatnya yang tersendiri. Tapi fatwa kita di sini, di alam Melayu, tidak boleh bernikah. Tidak boleh bernikah antara jin dengan manusia. Kita beri laluan kepada azan, insya-Allah. Thank you.
Allahumma rabba hadhihi al-dawlah. Atif. Baik, tadi kita katakan asbab yang kedua, asbab genetik. Asbab yang ketiga, kerana seseorang itu mempelajari ilmu tersebut dengan cara yang betul. Seperti seorang belajar di Darul Syifa ataupun seorang belajar dengan cara yang betul, dengan bacaan Al-Quran, dengan zikir yang betul, dengan amalan yang betul yang tidak menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, ilmu tu boleh di-develop sehingga dia boleh ternampak di dimensi lain. Kadang-kadang dia boleh scan apa yang ada pada penyakit pada manusia dan sebagainya, apa yang melekat pada dirinya. Kadang-kadang seorang sakit tu hantar ke hospital, hospital tak dapat nak tengok, X-ray tak dapat nak tembus, tengok semua sihat je, tapi dia sakit. Di situ pergi pula pada tradisional. Jadi dia scan tu scan macam X-ray jugalah, cuma X-ray tu dia guna alat, yang ini dia develop guna ilmu. Tapi seseorang yang hanya bersandar pada akal saja, dia cuma nampak benda ni hanya berlaku dengan alat. Padahal tidak, manusia ni khalifah Allah, dan diri manusia ni rahsia Allah yang terbesar. Dia lebih hebat daripada alat dan teknologi semua sekali. Kalau dia developkan semua alat-alat, telefon dan sebagainya, semua ada pada diri manusia. Kita nak hubung dengan orang lain dan sebagainya, cuma benda tu tak develop, tak well developed dalam diri kita. Maka kalau jika seseorang yang boleh scan, kadang-kadang masa dok, macam almarhum Dr. Harundin, bila ada orang sakit kadang dia scan, tak perlulah kata khurafat, tak perlulah kata syirik, terlalu terburu-buru, bagi terlalu tergesa-gesa. Perasap keris, khurafat. Limaukan keris, khurafat. Tahyul, jangan terburu-buru. Belajar dulu kenapa orang Melayu keris tu dilimaukan, kenapa dikeriskan, daripada cepat terus menuduh. Ini adalah menggambarkan kehebatan kudrat alami yang dimiliki, ilmu kudrat alami yang dimiliki oleh orang Melayu berkenaan dengan alam, kerana mereka akrab dengan alam. Mereka tahu fungsi besi dan juga properti yang berada di dalamnya. Asap, apakah properti, apakah elemen yang unsur yang berada di dalamnya. Jadi selepas biasa orang Melayu lepas dia limaukan kerisnya, dia rendam dalam air kelapa muda, itu untuk nak menyahkaratankan, ataupun dalam air tebu, kemudian dibasuh, kemudian untuk keringkan tu supaya tak mudah karat, diperasapkan. Kan Ustaz, asap kan makanan jin. Kalau gitu jangan bakar ni lah, jangan bakar sampah, jangan bakar ubat nyamuk, makanan jin belaka. Jangan masak ya, jangan masak tu makanan jin. Tapi tu kan keris, besi dengan asap. Kalau gitu jangan letak periuk lah, jangan letak periuk atas api, nanti berasap, nanti jin pula makan. Jangan terburu-buru. Kalau belum faham, cari dulu kenapa orang Melayu buat begini, kenapa adatnya begini, kenapa istiadatnya begini. Halus, halus. Ini yang mendidik masyarakat Melayu. Tengok moyang kita dulu, tengok atuk kita macam mana halusnya adat mereka, macam mana halusnya akhlak kita. Kita ni dah cowboy kan, kita dah cowboy. Tengok atuk nenek moyang kita macam mana halus. Tengok, teringat moyang kita dulu, atuk kita macam mana bila dia adab dengan kita. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Itu petua-petua Melayu tu untuk mendidik kita nak memperhalusi. Itulah kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Melayu. Kearifan lokal yang dimiliki berdasarkan kearifan lokal yang berdasarkan dengan kebudayaan dan juga latar belakang sejarah dan juga peradaban ketamadunan Melayu. Jadi itu yang petua itu muncul, pantang larang muncul dan sebagainya. Tujuannya untuk mendidik. Metodologi dia hanya sebagai satu metodologi. Kita kalau kat China nanti pantang larang ni lain lah pula. Kalau di India nanti pantang larang lain lah.
orang dengan kebudayaan, sesuai dengan kebudayaannya, mendidik orang-orang yang berada di dalam anak kebudayaannya, anak zamannya. Ya, begitu. Boleh, ilmu itu boleh dipelajari dengan cara yang betul, boleh di develop. Walaupun tak semestinya orang nak berubat tu kena belajar nak tengok tu, tak semestinya. Kadang-kadang itu hanya untuk membantu saja. Tak tengok pun boleh berubat sebenarnya. Tak scan pun boleh berubat. Cuma kadang ada masalah yang berat dan sebagainya, itu yang dia nak kena scan. Scan dia tu. Kemudian yang keempat adalah dia belajar juga ilmunya tapi dengan cara yang salah. Dia belajar dengan cara jampi yang tak difahami, mantra yang tak dapat difahami, yang merapu meraban dan sebagainya. Dia belajar daripada orang yang akidahnya, yang mungkin daripada tukang sihir dan sebagainya. Benda tu boleh, dia boleh dapat. Tukang-tukang sihir ni pun dia boleh nampak juga, dia boleh bicara dengan jin, dia pun ada hubungan dan sebagainya. Tapi dengan cara yang salah. Jadi ilmu tu sama ada dia boleh belajar dengan cara yang salah ataupun dengan cara yang betul. Jadi kita ini yang mungkin tengok daripada luaran, jangan cepat kita memfitnah, jangan cepat kita mengkhurafatkan orang, jangan cepat mentahyulkan orang. Selidik, tabayun, tabayun terlebih dahulu. Dan tak dinafikan yang ada orang perasap keris tu, ada yang puja jin dan sebagainya. Ya, ada. Kalau dia buat untuk puja jin, jadi puja jin. Tapi orang Melayu asalnya perasapkan keris tu sebab dia nak keringkan, supaya dia nak penyah oksiden dan sebagainya. Itulah teknologi orang Melayu. Jadi payah nak berkarat, payah nak berkarat. Beratus tahun pun orang boleh pegang keris masih utuh lagi, lepas 500, lepas 600 tahun usia keris. Kan, pisau kita sekarang ni lepas berapa tahun dia karat dah patah. Hari ni guna, tahun ni guna untuk sembelih, tahun depan dah dah karat dah, dah tumpul kan. Contohlah. Baik, tak habis lagi ni hadis ni. Jadi bila kita dah tahu dah dunia dan akhirat ni Allah SWT sampulkan dengan rahmat Allah SWT, segala-galanya memang berlaku dengan rahmat, tercipta dengan rahmat, segalanya diselubungi dengan rahmat. Sifat rahmat Allah SWT melebihi dan juga mengatasi sifat-sifat yang lain. Bermakna Nabi Muhammad yang sebagai rahmatan lil alamin, itulah kerana dia Allah SWT ciptakan alam ni. Kita fahami di sebalik rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Baik. Itu ketinggian, ketinggian kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan dengan satu bahagian yang Allah Taala bagi kat dunia inilah yang Allah Subhanahu Taala campakkan sifat kasih sayang pada orang, kan, orang prihatin pada orang lain, orang simpati pada orang lain, orang kesian pada orang lain, orang tolong orang lain. Semua yang kita nampak dalam dunia ni, kan, segalanya datang daripada satu rahmat. Semua berkongsi yang satu rahmat yang Allah Ta'ala bagi di bumi. Dan oleh kerana bumi ni tak dapat nak tampung 99 rahmat Allah, terlalu luas, jadi Allah Ta'ala akan berikan di suatu tempat yang infinity, di suatu zaman yang tidak ada kesudahan dan penghabisan. Di situ Allah Ta'ala akan tunjukkan rahmatnya. 99 tu akan Allah Ta'ala tunjulkan di hari mahsyar nanti, di hari akhirat. Tapi di hari akhirat tu pun rahmat Allah SWT itu banyak ditunjukkan melalui Nabi Muhammad SAW juga. Pun melalui Nabi Muhammad, rahmat Allah itu ditunjukkan melalui syafaat Rasulullah SAW. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah akan bagi syafaat. Pertama, syafaat kubra. Pertama, kita kena faham syafaat kubra Nabi SAW bukan untuk umat Rasulullah SAW saja. Syafaat Rasulullah itu untuk seluruh manusia, daripada zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sampai hari kiamat. Syafaat kubra bukan syafaat yang dikhususkan pada umat Rasulullah sahaja. Ada syafaat khusus untuk umat Rasulullah, ada. Tapi itu nanti special, yang special. Itu namanya syafaat lain, syafaat umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang nama asy-syafa'atul kubra, syafaat yang besar, itu
yang di dalam hadis yang sahih itu yang kita bacakan, seluruh manusia nak cari siapa yang boleh selamatkan dia. Nak cari siapa boleh selamat, siapa yang boleh tolong dia. Padahal walaupun ketika di dunia, dunia dulu ia kena budu, ia kena sa'in kepada engkau lah ya Allah, kami meminta pertolongan. Kamu ni minta-minta pada wali ni, minta pada Allah terus. Apa minta-minta pada wali ni? Kan? Siapa kata wali yang bagi, Allah yang bagi semua. Kalau tak boleh minta, tak boleh minta pada bank lah. Tak boleh minta tolong daripada ayah. Tu ayah masih hidup. Ni minta daripada orang dah mati. Ada beza ke orang yang hidup dan orang mati? Yelah, orang hidup boleh bagi. Itu akidah kamu ke? Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, hidup dan mati tak boleh bagi apa-apa. Minta daripada hidup ke, minta daripada mati, akidahnya yang makhluk itu tidak boleh memberi. Tidak boleh bagi manfaat, tidak boleh bagi madarat. Wali ke, tak wali ke, manfaat dan mudarat daripada Allah, itu akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaahnya. Kalau kamu membezakan antara yang mati dan juga hidup, bermakna yang lebih dekat dengan kesyirikan adalah kamu. Bahaya kamu ini. Cepat-cepat bertaubat. Itu konsep dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah, namanya tawassul. Namanya tawassul dengan contohnya, ya Allah, dengan keberkatan walimu, mungkin namanya Syekh Ibrahim bin Adham, kata seorang wali Allah, ya Allah, dengan keberkatan Syekh Ibrahim bin Adham, kami memohon kepadamu ya Allah, tunaikanlah hajatku. Itu namanya tawassul. Apakah hukum tawassul? Harus. Kalau orang tak nak buat tawassul seluruh hidup dia, tak ada menjadi masalah. Tak menjadi masalah lah. Kalau dia tak nak bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jalani ke, dia nak mohon terus daripada Allah, boleh lah. Tapi biasanya seseorang tu kena cepat pengampulannya itu dengan bertawassul, dengan izin Allah juga. Tapi kalau dia tak nak bertawassul seluruh hidupnya pun tak berdosa. Cuma dia jangan nafikan orang lain, jangan sesatkan orang lain yang bertawassul, jangan sesatkan orang lain yang bertabaruk. Kerana alam ini Allah ciptakan adalah asbab dan juga pintu-pintu untuk mencapai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari akhirat, yang mana manusia boleh terus minta daripada Allah, kenapa tak ada manusia yang minta daripada Allah? Kan bukankah itu riwayat yang sahih? Kenapa semua tidak meminta daripada Allah? Ramai-ramai minta, ya Allah tolong kami, tolong kami. Kerana mereka itu dah tersingkap hakikat bahawa untuk sampai kepada Allah, kena juga cari siapa yang boleh tolong dia daripada kalangan makhluknya, yang menjadi pintu yang terbesar untuk sampai kepada Allah, channel dan juga kabel yang terbesar untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di hari akhirat tu, kerja kita akan cari kabel. Kalau kita di dunia ni nak dapatkan projek kelas A ke, kelas B ke, kelas C ke, kelas D, kena ada kabel kan? Semakin besar kabel, semakin besar kelasnya, semakin hebat kelas projeknya, tendernya. Sebab dia main kabel. Di akhirat, kabel. Riwayat sahih. Cari kabel juga. Walaupun semua tu dah berhadapan dengan Allah dah, minta terus daripada Allah. Tapi Allah nak tunjukkan, untuk sampai pada Allah ni ada kabelnya. Jangan menafi-nafikan tawassul, jangan menafi-nafikan tabarruk. Allah akan bukakan hakikatnya di hari akhirat kelak. Manusia cari kabel, tengok siapa boleh. Mungkin moyang kita yang pertama boleh jumpa Nabi Adam tu. Nabi Adam, kamu adalah apa-apa kepada seluruh manusia, tolong kami, bantu kami. Tak boleh, tak boleh. Aku dah lakukan kesilapan. Aku dah lakukan kesilapan di syurga. Aku dah turunkan kamu semua ke planet bumi. Kamu semua turun ke planet tahu tak kerana apa? Kerana aku. Aku takut dengan Allah hari ini. Aku takut dengan Allah. Sebab kita ni asal syurga ya. Sebab moyang kita yang pertama tu diturunkan di planet ini. Jadi kita semua lahir di sini. Kemudian jumpa pula Nabi Nuh. Minta tolong daripada Nabi Nuh. Nabi Nuh, kau lah kabel kami, tolong kami ya, depan Allah. Wah, aku pun ada melakukan kesilapan, minta orang lain. Minta pada Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Ibrahim, minta tolong daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, aku pun ada melakukan kesilapan ketika di dunia. Hadis tu panjang lah, kita boleh baca. Riwayat tu riwayat yang sahih. Lepas Nabi Ibrahim, jumpa Nabi-Nabi, sehingga Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Isa.
yang tunjuk kan, cuba Nabi Muhammad, ini kabel kamu yang terbaik ni. Aku pun tak dapat tolong, kata Nabi Isa. Hari ini aku pun takut dengan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Aku tak tahu nafsi-nafsi semua. Nabi-nabi kata nafsi-nafsi semua diri aku. Aku tak tahu apa terjadi. Aku takut dengan Allah. Jumpa Nabi Muhammad SAW. Manusia akan jumpa. Hiruk pikuk kedahsyatan hari kiamat. Nak minta tolong daripada siapa? Allah sedang murka. Semua akan terpusu-pusu jumpa rahmatan lil alamin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila mereka bagi tahu hajat mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ana laha. Ah, memang aku untuk ini. Akulah kabelnya. Tunggu sat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sujud di hadapan Allah. Sujud. Dan Nabi Allah SWT mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wa qul yusma' wasfa' tashaffa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan apa yang kau ingin katakan, mohon apa yang ingin kau mohonkan, minta apa yang kau ingin mintakan, berikan syafaat, syafaatmu akan diterima. Cakap apa yang kamu ingin perkatakan, diperkenankan, akan dikabulkan. Kemudian hadis selanjutnya mengatakan, baginda sallallahu alaihi wasallam akan memuji Allah dengan puji-pujian yang tinggi, yang tidak ada pernah mana-mana makhluk yang pernah memuji Allah dengan pujian tersebut. Itu hanya diilhamkan oleh Allah ketika itu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit daripada sujud tersebut. Maqam tersebut bernama Maqam Mahmud. Al-Maqam Al-Mahmud. Maqam yang terpuji. Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang doakan aku untuk dapat maqam yang terpuji itu, wajib aku bagi syafaat di hari akhirat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk baca setelah daripada azan ke doa selepas azan adalah doa yang makbul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selitkan doa itu di dalam doa selepas azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله كونيكن له مقام محمود kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Kakunikan lah dia wasilah. Wasilah ini perantaraan kabel supaya dia jadi kabel besar. Dan sesungguhnya kau tak mungkir janji, wahai Allah, kau tak mungkir janji. Janji Allah, 99 rahmat Allah tunjukkan nanti di hari akhirat kelak. 99% rahmat. Kalau 1% pun ini kesan yang kita berahmat, berkasih sayang antara satu sama lain. Ibu mengasihi anaknya, suami mengasihi isteri, isteri mengasihi suami. Anak mengasihi bapa, bapa mengasihi anak. Subhanallah. Atuk mengasihi cucu. Bolehkah kita bayangkan bagaimana atuk mengasihi itu lebih daripada dia sayang anak-anak dia lagi. Ini semua 1%. 99% itu kabel yang terbesarnya di hari akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syafaat kubra. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bagi syafaat untuk seluruh manusia dengan dimulakan perhisaban. Kerana masih dalam keadaan yang resah gerisah, kerana perhisaban tidak dimulakan. Itu pertolongan Nabi Muhammad sallallahu salam untuk dimulakan perhisaban. Semua orang minta untuk dipermulakan perhisaban. Nak ada tahan di hari mahsyar. Ada yang mengatakan, kalau aku ditakdirkan masuk neraka, aku nak masuk neraka cepat, aku dah tak tahan di pada mahsyar. Cepat nak hisab. Dan siapa yang bagi syafaat untuk seluruh manusia, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah ni ada banyak stages. Itu nanti panjang pula nak cerita ni pasal syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk orang yang dosa besar besarnya lain, orang yang ingkar pada Allah SWT lain. Itu banyak peringkat ya. Untuk orang yang neraca mizannya itu kejahatannya lebih berat. Yang orang dah memang dah berat, pada dah diputuskan masuk ke dalam api neraka. Sebelum masuk api neraka dibagi syafaat lagi oleh Rasulullah. Ada yang dah masuk dalam api neraka diberi syafaat lagi oleh Rasulullah SAW.
ada orang dah masuk ke dalam syurga pun diberi syafaat, dinaikkan lagi oleh Allah. Jadi syafaat Rasulullah ni banyak stages ya, banyak stages ni. Baik. Tajuk yang berikutnya, wasiat tentang berbuat baik kepada tetangga. Pemas tetangga, jiran. Sudah pukul berapa ya? Saya perlu berbawa jam. 8:35. Baik, dan 8:45 kita berhenti insyaAllah. 10 minit lagi. Ha, tadi hadis yang kita bacakan, hadis yang ke-100. Dan kita Imam Bukhari, hadis yang ke-100, cantik Imam Bukhari letak. Cerita pasal 100 rahmat pada hadis yang ke-100. Baik, hadis yang ke-101. Telah khabarkan kepada kami Ismail bin Abi Uwais, dia berkata telah khabarkan kepada ku Malik dari Yahya ibn Sa'id, dia berkata telah khabarkan kepada ku Abu Bakar bin Muhammad dari Umrah, dari Aisyah radallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma zala Jibril yusini bil jar hatta zanantu annahu sayuwaris. Jibril alaihi salam sentiasa berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sehingga aku menduga mereka mendapat bahagian warisan. Jiran tetangga buat baik. Sayyidina Jibril alaihi salam selalu jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menasihatkan Rasulullah untuk jaga hak jiran, untuk jaga jiran, untuk jaga hubungan dengan jiran, jangan sakiti jiran. Dan banyak lagi hadis-hadis yang direkodkan berkenaan dengan jiran. Sampai Nabi SAW menyangka bahawa begitu beratnya hak berkenaan dengan jiran yang perlu dijaga oleh seseorang, sampai Rasulullah menyangka bahawa mungkin akan datang pula lepas ni Jibril membawakan wahyu bahawa jiran pun mendapat harta pusaka daripada orang yang meninggal daripada jirannya. Padahal tak dapatlah yang sebenarnya, harta tetangga tak dapat, melainkan jirannya itu anak dia. Memang dapatlah. Ha. Dia berat berkenaan dengan jiran. Dalam sebuah riwayat, seorang sahabat ditanya, ataupun seorang tabi'in ditanya, apa yang dimasukkan dengan tetangga itu, jiran itu? Yang dimasukkan dengan jiran adalah 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang, 40 rumah. Itu semua dikira sebagai jiran tetangga. Ada hak-hak jiran yang perlu ditunaikan. Jika mereka sakit, diziarahi. Jika mereka meninggal, maka dijenguk, disemayangkan jenazahnya, diiringi ke perkuburan. Jika mereka perlukan pertolongan, maka diberikan bantuan. Jika mereka lapar, maka jamu mereka. Itu adalah hak-hak jiran. Dan tidak menyakiti mereka, menjaga maruah mereka, menjaga air muka mereka, menjaga aib mereka. Sebab dah duduk dekat-dekat, pasti ada kelemahan dan kekurangan masing-masing. Jaga kelemahan, jangan sampai terbongkar kepada orang lain. Ini perkara-perkara yang perlu dijaga dalam menjaga hak jiran tersebut. Telah khabarkan kepada kami Sidiqah, dia berkata telah khabarkan kepada kami Ibnu Uyainah dari Amar, dari Nafi' bin Jubair, dari Abi Syuraih Al-Khuzai, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyaskut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berbuat baiklah kepada jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hormatilah tetamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka berkatalah yang baik atau diam. Jadi ini ada tiga perkara yang disebutkan di dalam hadis ini. Ianya adalah hadis yang signifikan dan juga penting kerana ianya berkait rapat dengan keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat.
Bermakna seseorang itu tidak sempurna imannya kecuali dia dia menyempurnakan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Walaupun dalam hadis yang lain pun ada disebutkan tidak sempurna iman selagi kamu bermakna ada beberapa perkara yang kita kena sempurnakan untuk untuk lengkap iman kita. Dalam hadis mengatakan iman ni ada 70 perkara di dalam ni. Dan yang paling rendah sekali itu al-haya, kan? Sifat haya ataupun mengalihkan batu daripada jalanan, itu pun termasuk daripada iman. Bermakna amal soleh kita ni pun dia termasuk dalam skop iman. Sebenarnya amal soleh kita, adab kita, akhlak kita, itu semua termasuk di dalam rangka perlengkapan dan juga kesempurnaan iman. Dia termasuk kepada tatmimul iman. Apa itu? Itmamul imam, penyempurnaan iman. Iman yang asas tu, dasar tu, foundation. Dia ada foundation dia. Foundation dia ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Itu foundation yang berasas kan. Kemudian di atas foundation ni lah kita kuatkan dia dengan pile, dengan dengan konkrit. Kita pasang dengan bangunan yang indah, mekar, menjadi sebuah bangunan agama yang sempurna. Itu semua ada 70 kelengkapan dia, 70 elemen untuk lengkapkan iman sebagai iman. Baik, dalam hadis ini disentuh mengenai tiga perkara. Yang pertama, barang siapa yang beriman dan juga hari akhirat, hendaklah dia berbuat baik kepada jiran tetangganya. Berkenaan dengan jiran tetangga, jika dia tak dapat berbuat baik sekalipun, dia menjaga dirinya daripada tidak memudaratkan jirannya, tidak mengganggu jirannya. Kalau buat baik pun dah tak boleh, jangan sampai dia menyakiti. Dia pasang kuat ke, dia pasang radio kuat ke, dan sebagainya. Dan kalau dia nak masak, masakan yang kuat baunya, yang boleh jiran boleh terbau, maka lebihkan. Jadi sebahagian tu dia boleh hantar di sebelah. Itu hak jiran. Lagi-lagi durian, ad-durianun. Itu baunya tu. Abang Isyam tak ada pula malam jiran saya tu. Tapi tak pernah lah bawa apa-apa. Tapi kalau durian tu memang dah banyak bau buat tu, buat pengat kan. Apa nama? Pengat durian. Lebih sikit jadi boleh hantar sebelah. Kalau kopek gitu-gitu, kita je lah dapat. Lebih-lebih lagi durian makin mahal sekarang. Bagus juga dihantar ke sebelah. Ya, Nabi SAW menggalakkan jika seseorang itu buat makanan, lebihkan. Kemudian boleh hantar ke sebelah. Kongsikan. Buat bumbu lambuk, dilebihkan, tak hantar ke sebelah. Kemudian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Tetamu ada hak yang perlu ditunaikan sekurang-kurangnya 3 hari. Itu yang paling banyak. Tetamu, hak tetamu 3 hari untuk dia bertamu di rumah seseorang. Lebih daripada 3 hari itu, dia dah hilang hak. Maksudnya tuan rumah boleh minta dia pergilah dengan hormatnya lepas ada 3 hari. Diberikan makanan yang baik kepada tetamu. Jika kita sediakan banyak makanan untuk tetamu dan jika ada lebih, itu tidak dikira membazir. Walaupun terpaksa terbuang dan sebagainya, itu tak dikira membazir. Harta yang kita habiskan untuk tetamu ini tidak dikira sebagai al-mubadir.
Ha, kalau kita tak buang, kita simpan untuk kita. Tapi bila nak puaskan tetamu, tak apa. Kita bawa mana-mana, mana-mana makanan yang terbaik daripada dalam rumah, maka kita hidangkan. Ada beberapa perkara yang kalau kita habiskan harta kita tak dikira sebagai membazir, antaranya adalah tetamu. Ha, sebab itu di negeri Arab ni, kalau tetamu ni dia muliakan betul-betul. Kita kalau pergi rumah orang Arab, kalau dia sediakan nasi berbukit, berbukit nasinya. Ha, kita nak makan berapa orang je ni? Tapi nasinya tu macam bukit Uhud. Kalau pergi orang kaya lagi, macam Everest. Lepas tu unta panggang di sebelah. Talamnya besar, masjid ni boleh ada besar seorang ni, talam dia. Tak embakkan nasi. Nak makannya 10 orang. Ha, pernah tak nampak? Nasi lepas tu unta besar di sebelah, pernah nampak ya? Ha, tu, tapi tu terlebih-lebih lah. Itu terlebih-lebih. Itu memanglah adat custom orang Arab. Tapi memang daripada agama kita pun memang tak makanan yang berlebihan tidak kira membazir untuk tetamu. Tetapi kalau berlebih-lebih, iaitu boleh termasuk dalam extravagant. Boleh masuk dalam extravagant. Macam mana dia pergi daripada hujung sana sampai hujung sana nasi penuh. Dia masak periuk semua, dia tuangkan. Tuang. Macam banjaran Himalaya. Lepas tu unta tu, satu unta dia panggang. Macam mana besar periuknya tu? Macam mana dia panggang satu unta, dia letakkan tengah-tengah. Yelah, itu memang muliakan tetamu. Tetapi itulah terlebih-lebih lah, membazir, terlalu banyak membazir. Tapi kalau sekat satu talam, terlebih. Biasa orang Arab ni dia ada kambing. Biasa yang lebih-lebih ni dia bagi kambing makan. Sebab tu kambing Arab ni dia pandai makan nasi. Lebih-lebihan ni dia bagi. Jadi jangan terperanjat ya, pergi negeri Arab, banyaknya nasi dalam talam. Sebab bagi orang Arab, kalau habis makanan tu, bagi dia aib. Ya. Siapa pernah duduk dunia Arab? Abang Azhar pernah duduk. Ya, Abang Azhar kalau habis aib dia. Tapi tak tahulah di Iraq tu macam mana adabnya. Masih lagi begitu di Iraq, masih lagi. Kalau habis makanan itu aib bagi dia ya. Ha, kita ni kalau tak habis, makan tak licin lah ini. Tak sedap ke? Kalau orang Arab kalau habis tambahkan lagi. Dia nak dia tambahkan lagi. Sebab bagi dia, dia suka tengok kita habis dalam keadaan tak habis. Bagi dia puas. Ha, memang betul-betul kenyang lah sampai dah tak habis dah. Jadi itu kebudayaan dia. Jadi seseorang itu kenalah tahu kearifan lokal. Bila masuk ke kandang kambing, dia mengembik. Kalau dia masuk dalam kandang lembu, dia mengemuk. Masuk kandang rimau, dia mengaum. Jadi begitu. Jadi yang pertama, tapi jangan yang terlalu membazir lah. Jangan membazir. Pertama untuk tetamu, kedua untuk wangi-wangian, yang ketiga saya dah terlupa. Ya, itu yang saya ingat, tetamu dan juga wangi-wangian. Tak apalah, mahal sikit tak apa. Mahalnya dah kita dah memang mahal lah. Bau dia memang sedap. Kalau kita tak pandai bau oud sedap ni, tak pandai lah oud ni bau tengik je, belilah yang lain. Tak apa, gaharu ke asap-asap tu. Kalau asap-asap ni dia menghasilkan harum yang baik, wangian yang baik. Kalau dunia Arab ni majlis-majlis ilmu, itu haruman nak kena ada. Di masyarakat Melayu pun begitu. Di dunia Arab dia ada kayu gaharu dan dia ada kemenyan Arab, dia panggil lumban. Itu kemenyan lah tu. Tempat kita kemenyan. Dia daripada getah. Ada getah pokok. Dia panggil lumban. Kadang-kadang daripada sarang lebah. Itu pun dia panggil lumban.
untuk jadi bahan bakar untuk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir dan sebagainya. Tempat kita ni kita panggil Kemenyan. Janganlah asal Kemenyan saja, ha, ini nak puji jin lah ni. Ha, jangan terburu-buru, ada ilmunya. Dan yang ketiga, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam sahaja. Ha, sekarang ni berkata baik ini, dia bukan sahaja pada pertuturannya, dia bukan sahaja pada percakapan, tapi pada tulisan apa yang kita coretkan dengan pen kita ataupun pensel kita, ha, ataupun dengan bahasa isyarat. Ada orang tak boleh bercakap dengan bahasa isyarat pun, yang tu pun dia kena jaga. Kalau dia tak dapat nak cakap benda yang baik, ataupun dengan memek, dia boleh bercakap tapi dia buat macam memek, ataupun dia buat macam gaya-gaya dan sebagainya, yang sebenarnya itu dia tunjukkan, dia nak tunjukkan orang tu lah, ha, nak mengejek ke dan sebagainya, ha, itu pun dikira sebagai bercakap, sebab dia nak ada benda yang dia nak cuba lontarkan percakapannya, tapi dalam bentuk isyarat ataupun dalam bentuk memek ataupun dalam bentuk tulisan ataupun yang kita type, ha, typewriter, ataupun yang kita tulis di dalam FB, dalam laptop, atas touch screen, atas Samsung, atas iPad, apa yang kita post di FB, apa yang kita post di Instagram, apa yang kita post di Telegram, apa yang kita post dalam media sosial, apa yang kita komen, apa yang kita nak upload, itu semuanya termasuk. Sekarang ni semua orang nak cakap apa yang dia nak cakap. Bila satu benda dipost, maka semua benda nak bergaduh. Semua bergaduh di situ. Di situ ada mufti, di situ ada mustahid, di situ ada ustaz, di situ Masya Allah, semua ada jadi raja, ada macam-macam. Seolah-olah Dialah di komen tu macam seolah-olah dialah raja, dialah mufti, dialah ustaz, dialah mahir hadis, dialah dan sebagainya. Nabi SAW mengatakan, kalau tak dapat nak lontarkan yang baik, diam saja, tak payah nak komen lah. Sebab yang komen tu pun, setiap yang kita komen tu bukan sekadar komen, semuanya Allah Ta'ala akan bangkitkan di hari akhirat. Semua Allah Ta'ala akan soal, semua Allah akan tanyakan, semuanya termaktub. Apa yang kita like, apa yang kita post, memek muka ke, emoticon dan sebagainya, ada rakib dan hati yang cadangan, tak sia-sia, tak berlalu begitu sahaja, semuanya tercatat, termaktub, dan semuanya akan disaksikan semula di hari akhirat. Maka seseorang itu hendaklah banyak memikirkan sebelum dia melakukan sesuatu, dia nak post ataupun dia nak komen, dia nak balas, dia nak reply, dia fikir akan bagi manfaat ataupun mudarat, ataupun dia akan menjadi penyesalannya di dunia dan juga penyesalannya di hari akhirat. Jika dia tak dapat mengeluarkan perkara yang hikmah, perkara yang wisdom, perkara yang baik, maka yang terlebih baik adalah dia senyap sahaja. Itu formula yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah. Kadang-kadang kita tak tahu, yang kita komen tu, kita mempecah belahkan lagi umat manusia, kita gaduhkan lagi orang dan sebagainya. Apa yang kita komen tu menyebabkan perpecahan dan juga iri hati, dengki, berdendam atau satu sama lain. Apa yang kita post di WhatsApp, kadang-kadang kita nak letak saja, I just want to put my sense here, saya nak letak my sense, tapi dia tak tahu dia punya sense tu boleh pecahkan belah, boleh pecah belahkan orang dalam tu, dalam grup dan sebagainya. Jadi seseorang itu hendaklah melihat apa yang dia nak tulis, apa yang dia nak komen. Kalau perkara itu sensitif, dia fikirkan macam mana grup ni dia dah gaduh. Yang ni kata bid'ah, yang ni kata tak bid'ah, yang ni bid'ah, yang ni kata tak bid'ah, yang ni tak ada hadis sahih, yang ni tak ada. Kita ni macam mana kita nak masuk, kita boleh leraikan kedua-duanya. Kita jangan tambahkan lagi, kita jangan tambahkan lagi api, jangan letakkan petrol di dalam api. Kita jadi orang tengah, macam mana nak deal dengan orang yang ekstrim
dengan pegang sangat dengan hadis sahih, dan orang yang ekstrim sangat yang tolak habis, yang sesatkan pula orang-orang yang pegang hadis. Tuduhnya pun ekstrim lah sebenarnya. Kata tak bergaduh, kalau duduk ada adab, duduk pihak tak bergaduh. Tapi masing-masing ilmu tak mencukupi, tapi nak bahas mengenai ilmu. Jadi bergaduh. Kerana mereka tidak ada kaedah dan landasan untuk mereka nak bahas tentang ilmu. Jadi tak awang-awang lah sebenarnya percakapan dan perbualan. Lebih baik diam sahaja, serahkan kepada ahlinya. Kita yang berada dalam grup ni, kita tengok kawan kita ni seorang, ya Allah, dengan hadis sahih, hadis sahih, semua nak minta dalil. Yang ni sesatkan habis. Ibnu Taimiyah kafir, yang ni Wahabi sesat, Salafi sesat, yang ni pun satu hal. Man, dah kita orang tengah, kita yang meleraikan, kita yang cari solution. Kita kata ini bukan perbincangan kita, ini perbincangan ulama tentang hadis-hadis ni semua. Kita tak sampai. Lebih baik kita pentingkan kasih sayang di antara kita daripada kita berpecah belah, berpenat lelah dan perkara yang bukan kita ahlinya. Kita rasa persaudaraan kita lebih penting. Lepas tu dia pun akan balas balik lah. Dan kita tengok, kita nak balas balik, perlu ke balas balik? Kalau kita boleh balas dengan hikmah, silakan. Kalau tak dapat balas dengan hikmah, sebab nanti kalau dia balas, kita pula yang marah pula, kita yang gaduh pula nanti. Mula-mula kita nak leraikan, tetapi kita pula nanti yang gaduh. Formulanya, formula balik pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya fal yaqul khairan aw liyasmut. Kalau kamu boleh bercakap baik, bercakap baik. Kalau tidak boleh, zip. Itu formulanya. Tips Nabawi yang telah diajarkan adab dan juga akhlaknya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah sentiasa tambahkan kita ilmu yang bermanfaat dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi asbab penyatuan manusia, kita menjadi asbab manusia berkasih sayang, manusia bercinta satu sama lain kerana Allah Subhanahu wa taala, dan kerana kecintaan itu mendapat pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat yang disebarkan di antara manusia. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat berkat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita husnul khatimah dan menjauhkan kita daripada su'ul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tanggung majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Subhanallahi bihamdihi, subhanakallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.